Barisan Nasional Sabah akan menentukan hala tuju mereka bersama Gabungan Rakyat Sabah GRS sebelum pilihan raya umum ke-15. Itu kata Datuk Seri Bong Mokhtar Radin. Tegas pengerusi BN Sabah itu, hala tuju tersebut akan mengambil kira serta memastikan BN tidak dipermainkan atau ditipu. Barisan Nasional BN Sabah akan menentukan hala tuju mereka bersama Gabungan Rakyat Sabah GRS sebelum pilihan raya umum ke-15, kata Datuk Seri Bong Mokhtar Radin. Tegas pengerusi BN Sabah itu, hala tuju itu akan mengambil kira serta memastikan BN tidak dipermainkan atau ditipu. Saya tahu, Barisan Nasional Sabah akan menentukan hala tuju sebelum di hari akan datang. Hala tuju ini untuk memastikan Barisan Nasional tidak akan ditipu lagi. Ada tujuh ini untuk memastikan kemenangan calon-calon. Sebab itu saya kata sebelum berunding, kita perkuatkan benteng kita, rapatkan barisan kita, bermula di sini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada konvensyen BN Sabah 2022 di Penampang pada Sabtu. Tambah Bong Mokhtar, BN Sabah akan menyediakan pelan dan manifesto baru kepada negeri itu menjelang PRU-15. Selain itu katanya jentera BN perlu bekerja keras untuk memperkukuhkan sokongan akar umbi termasuk dalam kalangan belia. Calon jangan pilih siapa. Saya tahu semua mau jadi calon. Tapi yang dipilih presiden tidak lama ini. Calon kita serah dengan presiden. Itu dia punya kuasa mutlak. Sementara itu dalam ucapannya, Bong Mokhtar yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah menyelar kenyataan Datuk Sri Maximus Ong Kili yang mendakwa BN terlibat dalam pemberian kad pengenalan kepada warga asing di Sabah. Sambil meminta Presiden Parti Bersatu Sabah PBS itu jangan bermain api, Bong Mokhtar mahu parti komponen dalam GRS itu menghormati BN dan tidak mengkhianatinya.